Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Sebuah mobil jenis klasik terbakar di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Sekolah dasar di Kecamatan Kalijati, Subang rusak nyaris ambruk. Siswa terpaksa belajar di musala. Ragam budaya dipamerkan dalam kirab kebangsaan merah putih di Kota Tasikmalaya. Saudara, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta pada hari Rabu terus mengalami kenaikan. Kenaikan hampir semua jenis beras tersebut disebabkan menurunnya pasokan beras lokal akibat musim kemarau. Seperti di Pasar Rebo Purwakarta, harga beras berbagai jenis dan kualitas terus mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogram selama 2 bulan terakhir. Akibatnya saat ini sudah tidak ada lagi beras murah layak konsumsi yang memiliki harga di bawah Rp10.000 per kilogram. Harga beras medium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.200 per kilogram, kini dijual Rp12.400 per kilogram. Sedang beras berkualitas bagus atau premium kelas E naik dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Naiknya harga beras membuat para pembeli menjerit karena beras adalah kebutuhan pangan pokok. Keberatan lah, Bu. Keberatan lah. Namanya orang pisah mah keberatan, naik sedikit juga. Rata-rata kenaikannya Rp1.000, Pak. Yang paling mahal sekarang Rp15.000. Ini awalnya berapa? Rp14.000. Ini penyebab kenaikan apa, Pak? Kurang tahu persis, Pak, ya. Mungkin karena kemarau. Oh, dan ketakutan kemarau panjang, gitu ya. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras terjadi akibat pasokan ke pasar kurang, dampak musim kemarau, serta dugaan penimbunan oleh sejumlah oknum untuk stok jika terjadi kemarau panjang. Harga beras diperkirakan bakal terus mengalami kenaikan seiring musim kemarau. Untuk menstabilkan harga, para pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar beras. Samsyu Nursa melaporkan dari Purwakarta. Saudara, akibat tak kunjung diperbaiki, bangunan sekolah dasar di Kecamatan Kalijati Subang yang rusak nyaris ambruk. Demi keselamatan siswa dan guru, proses belajar mengajar terpaksa dipindah ke sekolah atau ke musala dan tempat parkir. Puluhan siswa sekolah dasar Negeri Sukatani, Desa Banggala Mulia, Kecamatan Kalijati Subang, terpaksa belajar di musala kecil tanpa meja kursi, beralaskan lantai. Mereka adalah siswa kelas 3, 4, dan 5 yang ruangan kelasnya rusak karena termakan usia. Selain belajar di musola, sebagian siswa juga belajar di ruang perpustakaan, serta tempat parkir sepeda motor. Kondisi ini mau tidak mau harus dijalani, karena sekolah kekurangan ruang kelas. Pegel. Pegelnya apa aja selain pegel apa? Gak nyaman. Gak punya bangku. Kenapa sekolah di sini? Belajar di sini? Punya kelas. Menurut pihak sekolah, sejak 5 tahun terakhir, 6 ruang kelas yang ada sudah rusak, bahkan nyaris ambruk. Permintaan bantuan sudah diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Takutnya nanti lagi belajar, ada angin, langsung gimana kecelakaannya bisa tertimpa kepada anak gitu. Iya, udah mengajukan, tapi belum ada realisasi gitu. Pihak sekolah dan siswa berharap perbaikan seluruh ruang kelas yang rusak bisa segera dilakukan. Sebab dengan kondisi darurat seperti saat ini, siswa sulit untuk konsentrasi belajar dan bangunan yang rusak bisa mengancam keselamatan guru dan murid. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya. Demi menjaga persatuan antar anak bangsa, kirab kebangsaan merah putih digelar di Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi perhatian anak sekolah yang menyambut acara tersebut.
Menyongsong Hari Kemerdekaan ke-78 RI dan HUT ke-77 TNI, Kirab Kebangsaan Merah Putih digelar di Kota Tasikmalaya Jumat lalu. Iringan kirab dimeriahkan oleh kontingen Sepriangan Timur, mulai dari Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Garut. Kirab dimulai dari Jalan Yudanegara dan berakhir di Kompleks Olahraga Dadaha. Tujuan utama dari pasang kegiatan ini khususnya memperingati hari ulang tahun Polri yang ke-77 yang menyongsong hari kemerdekaan yang ke-78 termasuk juga menyongsong HUT TNI di tahun 2023 ini. Kemudian dari pihak panitia mencoba merajut itu semua, menunjukkan kekompakan kita, kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya, termasuk bidang politik, yang mana fokus kita hanya satu, yaitu untuk Indonesia yang semakin maju. Kirab ini diikuti berbagai ragam etnis, suku, agama, dan budaya di Indonesia, seperti atraksi barongsai, patung Bunda Maria, wayang landung, barisan pembawa bendera, hingga kemeriahan drum band. Semarak kirab disambut antusias para penonton yang sudah memenuhi jalan protokol. Indonesia itu beragam, berbagai suku, bahasa. Indonesia dihargai. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya juga turut meramaikan kirab kebangsaan Merah Putih. Dalam sambutannya, Habib Lutfi bin Yahya mengajak warga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kirab diakhiri mengarak bendera merah putih sepanjang 500 meter sehingga memenuhi sepanjang jalan Hazret Mustofa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kemeriahan perlombaan kemerdekaan masih terasa di Cepedes, Kabupaten Tasikmalaya. Beragam lomba digelar dengan peserta mayoritas ibu-ibu. Sampai terjungkal, begitulah semangat ibu-ibu Raja Pola Kabupaten Tasikmalaya saat mengikuti lomba tarik tambang. Antusias menyambut kemerdekaan juga terasa dalam lomba ngobeng sungai atau tangkap ikan di sungai. Panitia melepas 3 kuintal ikan untuk ditangkap dengan tangan kosong oleh ibu-ibu. Mereka pun kesulitan karena ikan cukup licin untuk ditangkap. Ini ada acara, Bu. Apa, Bu? Acara ngobeng 17 Agustusan. Susah nggak, Bu, nangkapnya, ya, Bu? Gampang-gampang susah lah. Pakai tangan, nggak pakai alat tuh susah. Pakai tangan? Iya. Tangan mutlak nih. Ini di mana, Bu? Sungai? Iya, di sungai. Bukan di kolam, bukan? Enggak, di sungai. Sungai di Bendung. Acara ibu-ibu ya, Bu? Iya, campur. Warga perumahan Karisma Cipedes juga seru mengikuti lomba estafet tepung. Lihat saja, tepung malah tercecer dan mengotori baju dan wajah peserta. Lomba menyambut kemerdekaan juga diisi dengan lomba makan kerupuk. Tetapi kerupuknya raksasa. Pesertanya pun lebih dari satu orang dan dimakan secara bergantian. Seluruh perlombaan ini digelar untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Meski sudah di penghujung bulan Agustus, tak membuat semangat warga kendor mengikuti beragam lomba. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ramadita Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.